lagi. Isinya gak ada apa-apa. Intinya mensyumat yang banyak istighfar. Yang ada tuh aja tuh. Udah laku. Mau bito. Katanya mbak. Itu amat. Emang bener, saya lah ini. Iya, makanya mata banyak. Siapa sih yang lebih suka? Saya mau tahu gimana. Luar biasa ya, bener loh, lirikannya bermaut, bener. Okay. Waduh, ini, baru dilirik. Ini dari mata kiri, belum mata kanan coba. Mata kanan. Pantesan, pantesan. Wah ini ada rahasia apanya? Umi, ini? Umi. Umi, pas ngelirik Mas Tukul, berasaan kayak ngelirik apa Umi? Ya Allah, ini siapa nih? Kebo. Dong. Kenalin ini ke Boijo ya seperti ini. Tadi pas ngelirik Mas Tukul berasa ngelirik apa Umi? Oh ya Allah, rahat Umi. Umi ngebahas dia. Bukan, saya terkejut soalnya terkejut. Enggak apa-apa, ini kaget dulu enggak apa-apa. Masalah apa Mi? Aku seperti ngelirik siapa? Iya, ngelirik apaan? Bukan siapa, apaan? Oh, oh. Ngelirik itu apa? Ikan Mas Koki. Dia mau ngomong Mas Tukul. Kaget kan lihat kamu kaget tuh, tumben dia bisa kelihatan Mi. Biasanya tuh di luar nggak ada, ya suara nggak ada. Tadi udah bakar menyan dulu, iya. Udah bakar menyan baru keluar saya. Aduh iya, kamu nggak usah bakar menyan, siram aja pakai air ini, tumbenan. Oke, next question, kembali ke lab. Untuk Iis, waktu kecil Umi Elvi kan sudah booming di Indonesia. Gimana perasaan kamu waktu manggung bareng sama Ratu Dangdut kita ini? Wah. Aku gak nyangka, ternyata Umi tuh orangnya apa sih, baik sama semua orang, sama kita-kita. Kita kan pikirnya, wah dia ratu dangdut gitu iya, kan. Iya. Kayaknya gak mungkin gitu loh, gak mungkin banget gitu ya. Sombong, bisa. Arogan, atau ngeliat yang juniornya tuh apa sih? Arogan? Alah, arogan. Ternyata dia tuh udah kayak Umi, ku baik banget. Oh, luar biasa. Emang bener apa yang dikatakan Iis, memang dulu aku waktu pertama kenal juga, Umi ini mesti biasanya sombong, ini gak taunya familiar, baik hati. Familiar sih? Gak beda jauh dengan saya. Kelihatannya jelek ya. Padahal. Ampun aku. Oke pemirsa, saya akan mengupas lebih dalam lagi dengan Ratu Dangdut dan Ratu apa lagi nih. Tapi Mat!